Inggris sebagai ketua tim dari Java Tour, nama saya Andi Sarikata. Dalam perjalanan ini nanti di awal kita akan langsung menuju ke Mojokerto, nanti kita transit di makan pagi kita di rumah makan Belum Itu, tepatnya di Suatu Kosensi. Java Tour Jember, kita lagi berada di Museum Trawulan Mojopahit. Kita lagi bersama adik-adik dari SMA Negeri 2 Bondowoso. Nah, apa sih Museum Trawulan Mojopahit itu? Yuk, kita lihat. Kita tidak boleh melupakan sejarah. Karena kemudian kita bersama-sama, salah satu tujuannya adalah bagaimana kita melihat kebesaran bangsa kita di zaman dulu yang ditunjukkan dengan kerajaan Majapahit. Oleh karena itu, tentang bagaimana-bagaimananya, disinilah kami mohon informasi sebanyak-banyaknya, karena notabene-nya kita tidak hanya belajar di dalam kelas, Bapak, kita tidak hanya membaca buku-buku saja, kemudian lebih dekat lagi kita melihat sendiri, kita melihat langsung bagaimana sejarah bangsa Indonesia, khususnya Majapahit di Trawulan atau di Mojokerto ini. Harapannya dari apa yang diterima oleh adik-adik ini nanti bisa dijadikan bekal dan mereka bisa belajar mengenal dan mengerti sejarah dari minimal Jawa Timur. Jangan sekali-sekali menggunakan sejarah atau jasmen. Memang penting sekali teman-teman ya, karena sejarah ini sangat penting ya. Termasuk kerajaan Majapahit ini adalah awal atau cikal bakal daripada NKRI kita. Lalu karena itu, nanti di Trawulan ini kita belajar besar melihat secara langsung bukti-bukti fisik yang ditinggalkan kerajaan Majapahit, yang ditinggalkan nenek moyang kita, yang ditinggalkan oleh kerajaan Hindu Buddha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu kan tidak ada barang-barang yang canggih buat makan patung. Itu dulu katanya kalau buat patung tuh ada yang pakai doa-doa atau kekuatan mistis itu. Kalau menurut logika sekarang kan tidak ada yang percaya gitu. Apakah itu benar? Terima kasih untuk Mas Yoki.
musik, orang dulu sudah mengenal namanya seni pahat, teman-temannya. Seni pahat. Jadi orang dulu membuat arca, ya. Kemudian benda-bendanya lain yang digunakan untuk medi atau hujan itu bibi, pas. Dan itu rakemo ya, itu di depan itu ada namanya kolam segara ya. Itu ya segara. Itu fungsinya zaman dulu itu sama rakemo ya. Bahwa kolam segara dulu digunakan sebagai tempat perjamuan tamu-tamu di luar. Dari Museum Majapahit, sekarang saya berada di Candi Bajang Ratu. Ada apa di Candi Bajang Ratu? Come on! Kebun yang digunakan itu khusus penuh dengan relief. Ini kan relief semua. Ada kala, ada binatang, ada kala binatang naga dan sebagainya. Serunya dari Candi Bajang Ratu tadi, sekarang kita berada di Candi Tikus, candi yang ada di bawah tanah. Coba lihat. Tersebut juga menjadi sarang tikus, akhirnya tempat ini disebut Candi Tikus.
malam nanti kita lanjut ke BNS. Kalau memang nggak hujan nanti ya, nanti di BNS sampai jam 22.30 harus segera kumpul lagi ke bis untuk menuju ke hotel lagi.
sebelum berjalan kita perjalanan ini, mari kita berdoa bersama-sama agar kita bisa selamat sampai tujuan. Kita selanjutnya kita akan ke Candi Singosari terakhir untuk kunjungan wisata dari SMA 2 Bondowoso. Destinasi terakhir kita itu mumpung Pak Ged lagi menjelaskan ke adik-adik SMA, kita ikuti. Semua peninggalan Singosari akhir itu sudah bergabungan dua agama. Aslinya Candi Singosari ini bukan orang Belanda. Sudah lagu about you. Hey, it's all la 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 la.
Bondowoso, dan kami sangat berterima kasih pada Java Tour karena sudah melayani kami dengan baik. Pesan kami terhadap Java Tour sangat sukses. Selamat sore, kami dari SMA Negeri 2 Bondowoso. Kita ada studi sejarah di Universitas Malang. Kita menggunakan Java Tour sebagai yang menyelenggarakan kegiatan kami dari berbagai sekolah. Tidak ada kendala, pelayanannya oke. Kemudian makan hotel dan tempat sudah oke. Tinggal ditingkatkan lagi dan tetap dipertahankan pelayanannya terhadap kita. Kalau dari saya pribadi, Java Tour apalagi dokumentasinya kita bisa nge-vlog sendiri seperti ini dan pakai drone ya, pakai drone. Gimana testimoni setelah memakai Java Tour? Bisa enak. Ya, bisa enak. Bagus juga. Ada di sisanya. Ya. Ada wifi-nya, wifi-nya tidak pernah mati. Besaru Java Tour tuh nyaman banget gitu. AC-nya dingin. Oh, pokoknya anu semuanya lengkap, kayak ada drone. Ada drone itu. Enak-enak ya makanannya, makan siangnya juga nasi boxnya itu pertama kalinya aku ya makan nasi box tuh habis. Terus prasmanannya. Terus ya, waktu itu bisa aku ya kan panitia. Ya. Itu ya. Menunya tuh bisa milih sendiri. Jadi tuh Java Tour. Dadah. It's what I like about you.